Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya harus ada sehat selalu. Selamat datang kembali di kampung dengan suasana yang berbeda. Dan kali ini kita datang ke kampung bersama. Ayo siapa? Oh. Ya sudah pasti tahu dari cover juga teman-teman sudah pasti tahu. Algun, Algun, bangun sini. And sudah banyak orang ga lihat dia? Ya. Tapi tidak biasa apa? Boleh guest di kampung. Ini kayaknya tamu perdana boleh di kampung. Yeay, selamat datang. Terima kasih banyak ya. Memang luar biasa ini ya. Luar biasa ya. Sudah motor bagus, jalan jelek. Ya, jalan jelek tapi sampai ya, sampai ya. Indah sekali di sini ya. Oh ya. Ya. Alamnya memang luar biasa. Ya, tapi ya quiet. Oh, nice. Ya, man. Enak ya. So, welcome ya. Terima kasih. Selamat datang. Thank you so much. It's very good ya, coming here. Yes. Because for next video is lebih baik. Matias sekarang pakai sarung. Ya, biar yes. Sopan ya. Iya, biar sopan. Respect, biar tidak respect, malu respect. Masuk di sini. Iya, karena dia lihat saya pakai celana panjang, jadi makanya dia pakai ini. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, tapi respect buat dia. Wait, where is your shot, you? Hah? Where is your shot? Di laundry. Ya? Tidak ada laundry. Lagi ya. Habis kotor. Ya. Ini aja. Dan hari ini kita akan makan siang di sini teman-temanku, dan Matias akan coba masakan real masakan kampung ya. Oh, sekarang itu ya. Luar biasa. Langsung dari ibu saya, dan kalau teman-teman mau lihat gimana reaksi dia makan apa segala macam, silakan cek di channelnya, mungkin nanti dia akan lebih detail. Ya, yeah, channel di sini. Ya. Yeah. Malu saya. Malu? Iya. Tapi kenapa malu? Iya, karena jelek. Jelek ya? Iya. Yeah. Ya, tetapi berfungsi ya? Ya, yeah, di sini kita hidup. Itu paling penting ya, yeah. Kalau bisa memasak dan kamu membersihkan sayur-sayuran dan yeah. Semua biar aman yeah. Untuk yeah. Terusnya juga. Harus. Ya, yeah. Kalau atapnya kurang tidak masalah. Yang paling penting tidak masuk hujan ya. Tidak masuk hujan. Itu sangat baik. Dan ini ya sumber kehidupan. Ya yeah, ya. Yeah. We are live from here. Ya yeah, benar. All food come from here. This semua dari sini ya. Ya, yeah, walaupun jelek tapi kita hidup dari yeah, sini. Ya benar. Benar. Dan Matias sudah biasa makan pedas. Lumayan biasa, bisa. Ya, bisa. Tapi kita akan lihat hari ini ya, apakah bisa ini atau tidak ya. Saya dengar ini lumayan pedas ya. Lumayan, ibu saya lumayan pedas. Ibu sekali. Ibu suka pedas sekali. Iya, suka pedas. Oh. Makanya kami di sini pendek-pendek. Ya, ya. Kecil-kecil karena makan pedas. Sudah bisa tumbuh besar ya. Sudah cabai, sudah banyak ya, cabai. Ibu-ibu sedikit stres karena tahu, apa itu, dia belum masak. Sama kacang panjang, ya. Sama cabai. Sama apa nih namanya? Kicipir. Oh, kicipir ya? Kicipir ya. Iya. Bagus. Apa nama yang ini, Bu? Itu kembang ketonjor. Kembang ketonjor? Kembang ketonjor, kadang-kadang. Kadang-kadang? Ya, yeah, it's like flower. Dari santan ya? Dari santan, kemudian favorit sudah dicampur sambalnya juga. Dan tinggal dipanaskan nanti ini kalau sudah mendidih baru dimasukkan. It's finishing, maybe in 2 weeks it's done, but the wall we have to find money. We are in the end of our budget. Ah, yeah. You know, always like this when you're putting it's the last. The last minute. Last it's minute, always. Yeah. This tapuk is always here. Becat, yeah. Selamat siang, Bu. Yeah. Dan kita akan ajak Matias ke rumah buat lihat-lihat karena dia penasaran, katanya gimana sih rumah kita di tengah kampung gitu, dan dia akan lihat. Bahasa Indonesia, ah? Bahasa Sasak. Iya, Sasak only. A few inches later. So gimana, Bro? Oh, luar biasa ya. What you thinking ya, about the house? Sangat indah. Saya suka, dan suka ada banyak jendela biar ada banyak cahaya. Iya. Yang masuk gelap ya. Iya. Ya, saya suka semua ada banyak jendela di rumah ini. Saya sebagai orang luar ya suka pas ada banyak jendela, bisa buka, bisa lihat pemandangan di luar, bukit-bukit, pohon, ya. Dan juga banyak cahaya yang masuk. Ya. Itu sangat bagus pas merekam juga kan, mau cahaya biar videonya kelihatan baik. Light, ya. Ya, natural lighting. Natural lighting itu yang lighting paling bagus ya untuk merekam.
By the way, itu sarung berapa kali diperbaiki? Dua kali aja ya. Baru dua kali ya. Baru dua kali. Jalan-jalan nanti lepas lagi. Ya, saya kurang pintar ya, pakai sarung. Pintar. Ya malam masih belum. Ya, tetapi sangat mudah-mudahan ini akan satu rumah yang berkat pas selesai ya untuk kalian dan kalian bisa apa kata thrive? Bisa thrive di sini atau bisa tinggal di sini. Tetapi dengan selamat ya. Bisa tinggal di sini dengan selamat. Dengan selamat. Selamat dan ini akan satu tempat kalian bisa berkembang ya. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita akan berkembang biak di sini. Ya. Mau tambah berapa anak? Tinggal rencana dua. Dua lagi. Dua lagi ya? Iya, dua lagi. Oh. Tapi berapa? Satu lagi maksimum. Dua lagi. Kami coba perempuan. Ya. Tapi kalau tidak ada perempuan sudah selesai. Ya? Sudah selesai. Saya punya ada 2.5 minggu lagi saya akan dapat anak ketiga. Oh iya, itu alasannya mau balik ke Norway ya. Benar, minggu depan. Dan minggu itu depan, perempuan lagi. Saya punya berarti akan 3 perempuan. Perempuan. Tapi perempuan. Ini terakhir juga istri tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Dia bosan hamil dia. Dia tuh capek hamil. Ya, saya tidak suka. Ya, dan kalau anak 4 cowok semua bagus itu untuk futsal. Satu saya lima. Ada satu tim ya. Satu tim. Oke, kita akan balik ke rumah karena mungkin sudah mau matang juga makanannya. Oh, luar biasa. Iya, mudah-mudahan sudah. The best restaurant. Yes, the best chef. Mm. Of the world. Ini nama apa? Daun persen. Awi daun persen sama sambal. Sambal jalen. Sambal terasi? Iya. Ada terasi. Haraan. Dan Makan. Ayo kita makan. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Dan kita makan seperti real di kampung ya. Tidak ada spoon, tidak ada dengan tangan ya. Iya, dengan tangan harus pakai ya kobokan gitu. Pakai kobokan. Kobokan itu ya. Kobokan. Oke. Dan seperti biasa di sini cewek yang melayani cowok. Oh, yang melayani ya. Iya. Kita lakukan seperti adat ya, Melissa melayani ya. Melayani ya. Melayani aku. Di negara di Norwegia seperti bola balik itu. Iya, betul. Di France juga sama. In Norway. So, all the way around in Norway. Yes. Ada banyak yang budaya ya yang tapi bahasa yang not okay. Budaya okay, is so okay. You will have 3 plates. Sorry. 3 plates, yeah? Perfect, yeah. Because tapi itu banyak cuci nanti ya. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa ya. Indra akan cuci karena saya cuci nanti saya. Tidak apa-apa, sekarang air sudah banyak juga di sini. Ya, benar, apa-apa. Ada air banyak di atas. Iya. So I said to. Yeah. Ini one of my best favorite. I think only this in case you don't eat all, we not put big for. Yeah, yeah, nanti nambah lagi kalau memang. Tambah lagi nanti. Saya tidak. Ya masih banyak ini kita punya satu panci. Ya. Jadi makan sebanyak-banyaknya hari ini. Terima kasih banyak. Dan ini nama apa? Sambal. Ini apa ya namanya? Kelak santan. Kelak santan ya? Enggak ada nama ofisial sebenarnya. Tidak ada nama ya. Tidak ada nama ini ofisial. Enak ya, ini yang penting enak. Ini memasakan ibunya Indra ya? Asli. Asli ya? Asli. Itu resipi dia sendiri. Resipi ya? Dia sendiri. And okay. Even orang-orang buat juga tidak akan pernah sama. Seperti yang ibu buat. Ya, yeah, benar. Yeah, I serve myself like this, huh? Oh, you take it on the rice, eh? Yeah. We are too. You win? We. We. Tadi Matias mau coba satu sendok sambalnya. Tidak, rencananya mau taruh seperti dulu. Ini. Biar saya bisa ambil dari piring sendiri. Iya, iya. Tapi oke, saya cuma coba seperti ini aja. Ya. Yeah. Coba sedikit aja dulu. Oh, like this is it's too much.
I just try. Coba ya. Oh. Oh ya, ini memang pedas ya. Memang pedas. Tapi enak. Oh, ini tambah ya. Ya, makanya. So lucky you didn't like what you. Yeah, if I do one spoon, sakit perut nanti. We need sedikit hati-hati. Ya, benar. Nyoba sambal. Ayo kita lanjutkan makan dulu ya, teman-temanku. Yeah. Kita mau makan sebentar. I don't know how is it the taste. Kopi Lombok tanpa gula. Pasti enak ya? Enak mungkin. Pahit mungkin. Pahit sangat. Pahit ya? Iya. Tidak suka pahit, Bu? Enggak. Mau manis ya? Iya, mau manis sedikit. Kamarina sama gula. Oh, enak. She's become artist now. She's... She's terus, ha? Oke, panas, ha? Tidak terlalu panas? Panas ya? Iya, baru ingus mendidih. Bangkal, kolak. Ini kopinya dari sini juga? Iya. Iya. Dari kebun? Iya. Kita tidak punya dari kebun kopi ini. Mungkin dari North Lombok. Dari mana? Tapi kita buat di sini kayak sangrai, rose di sini. Oh, beli biji dan buat semua di sini. Dan buat semua di sini kita rose. Dan oh, itu enak, sudah dicampur. Walaupun sama... tidak manis juga enak. Pahit enak. Saya suka kopi pahit. Ya, udah buat obat. Obat ya? Iya. Obat sakit kepala. Tapi dicampur dengan beras ini makan, atau? Sudah campur enggak, dengan beras ya? Kalau enggak minum itu sakit. Sakit kepala ya? aku juga kalau tidak minum kopi sakit kepala. Sakit. Ya saya juga. Pusing. Oke, teman-temanku, segitu dulu videonya untuk kali ini. Dan jangan lupa cek videonya Matthias Peterson, linknya ada di bawah. Dan terima kasih banyak. Silakan saksikan keseruan dia di sini, karena ini pengalaman pertama ke kampung sedalam ini. Ya, terima kasih banyak Indra untuk terima kasih undangan sudah. Dan makanannya. Pleasure. Ibunya Indra pleasure. Sangat pintar memasak. Terima kasih sudah mau kesini, karena jauh-jauh dari sini. Terima ya, kasih. Tapi ya. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita akan sama-sama balik ke Kuta. Teman-temanku, terima kasih sudah menonton video kita. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.